Pagi teman-teman, pagi ini saya akan melakukan vaksin ketiga, itu booster atau model lagi menunggu tensi darah teman-teman. Ini ibu dokter lagi memberikan penjelasan tentang vaksin yang ketiga ini, Moderna, efek sampingnya teman-teman ya. Waktu Bapak Ibu mendapatkan vaksin 1-2 Sinovac ya, bisa demam tinggi, bisa nyeri-nyeri di bekas suntikan, lebih nyeri atau sakit-sakit tulang di bekas suntikan. Nanti setelah vaksin Bapak-bapak akan menunggu lagi sekitar 20 menit. Setelah 20 menit kita observasi tidak ada keluhan berat, boleh pulang atau kembali ke tempat kerja, dan akan kami berikan obat paracetamol atau panadol. Kalau Bapak adalah Bapak ada riwayat alergi obat paracetamol atau panadol, tolong diinfokan untuk menjaga kesehatan yang nanti ya, supaya tidak kita berikan. Jadi obat ini bisa diminum langsung 2 tablet atau 1 tablet, silakan. Terserah Bapak-Bapak, itu dosisnya masih aman. Kalau misalnya nanti masih kerja di tempat kerja terasa mulai nyeri atau pusing atau sakit kepala, silakan diminum. Kalau Bapak-Bapak rasa tidak ada masalah setelah divaksin, tidak mungkin juga ya tidak ada masalah. Kami akan berikan kartu vaksinnya setelah bapak-bapak divaksin. Kalau sudah minum obat masih terasa atau keluhannya tidak menolong setelah minum obat panadol atau paracetamol yang diberikan, boleh berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Tetapi pada saat berobat, tolong membawa kartu vaksin yang kita berikan supaya jadi petunjuk ke petugas kesehatan yang akan follow up. Ada pertanyaan dari informasi yang saya sampaikan? Kalau tidak ada, kita akan sekarang saya tinggal menunggu giliran untuk divaksin. Ini lagi menunggu panggilan dari petugas yang melakukan vaksin teman-teman ya. Teman-teman, saya lagi divaksin oleh tugas medis. Teman-teman, rasanya tidak ada teman-teman ya, seperti biasa. Tidak ada sakit karena ini vaksin ketiga teman-teman ya. Saya mendapat vaksin Moderna. Mungkin reaksinya belum teman-teman. Saya sudah selesai divaksin. Ini lagi reaksi vaksin sekitar 20 menit.